dari orang Arab. Untuk kesehatan juga ada rempah-rempah ini. Saat habis tahlilan sama khitanan 150 gelas. Satu gelas sih kalau original 4.000, kalau kasih creamer 5.000. Semua nih dari Kota Pekalongan, kadang ada yang dari luar Pekalongan. Ya, Batang ada, Wira Desa ada. Lah ini masih nih dari Batang ya. Kalau ini kan ada rempah-rempah. Lebih dominan rempah-rempah ya. Rempah-rempah. Kalau bahan-bahannya masih sama atau enggak sih? Bahan-bahannya masih sama. Rempah-rempahnya apa aja, Mas? Rempah-rempahnya ada jahe, serai, daun pandan, daun jeruk, ada kapulaga, dan kopi dan lain-lain. Ketan kelapa kasih gula merah, hijau. Kalau kasih creamer 7.000, kalau yang original 6.000. Jam 5. Sampai tutupnya? Sampai tutup juga sampai habis. Yes. Untuk saat ini tidak ada PPKN, alhamdulillah kembali normal lagi. Kalau pembelinya itu banyakkan mana, Mas? Sebelum puasa sama yang puasa ini? Ini alhamdulillah malah banyakkan yang puasa ini. Habis tarawih itu pada datang. Oh, kenapa ini untuk rasanya ya? Rempahnya itu kayak kopi-kopi yang di Arab gitu. Kopi Arab. Rempahnya kerasa banget dan kopinya tidak hilang juga untuk si rasa kopinya. Dari teman-teman, Mas, katanya sih tempatnya legenda gitu. Terkenal untuk tongkrongan walaupun kayak gini ya kaki lima, cuman rasanya tuh enggak mencerminkan kaki lima, Mas. Belum ada. Di saya kebetulan domisili Tegal. Jauh-jauh ke sini cuma pengen nyobain, Mas, untuk kopi ini. Ini baru pertama ini, Mas. Baru pertama. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.